Udah punya rumah bagus, udah punya kamar bagus. Gue boleh lihat kamarnya kamar lu yang spektakuler. Lu harus lihat. Ini kamarnya sering dipakai ibadah nih. Iya bener. Ya kan ibadah sama suami, lu tahu. Mana? Nih patu-patu gue. Di sebelah kanan patu gue. Nih. Banyak banget, Pak. Banyak. Ada patu-patu mahal juga di mari. Sepatu yang dari gue mana? Ada di dalam lah, itu khusus. Susun. Susun, itu mah susun. Ini langsung kamar lu. Hah? Langsung kamar nih. Masuk kamar. Lo bujuk itu ada kursi gede masih ada di situ aja. Iya, ini kursi gede. Mana, Pok? Nih, masuk tuh. Nih, Pi, lo harus lihat, Pi. Mana? Tuh, kamarnya. Ya Allah, Louis Potak. Kremes. Ini sepatu-sepatu mahal mana, semuanya. Mana sepatu dari gue? Ini sepatu dari lu. Mana nih? Sepatu dari gue? Itu banyak nih, dari Air Panaki. Itu. Ini dari si Marcel. Dari gue mana? Dari AA ini, tuh. Mana lagi dari AA ya? Dari AA nih, dari AA Rapi tuh. Oh ini dari Marcel ini? Iya. Kirim gue ini dari Rapi ini loh. Enggak, dari Rapi Ahmad. Dari si Marcel. Dari Ruben Onsu, dari Ria Ricit, dari Ola Depok, Lu suka morotin orang ya? Jatuhnya sih lebih kekasian. Tapi tas merek lu di sini semua ya? Tas merek. Asli enggak sih? Asli enggak sih? Ini dari Mama Gigi. 9.950.000 dari Mama Gigi. Kok iya? Iya. Coba ini. Ini dari Mama Gigi. Betul. Ini. Balenciaga 775. Berapa? Ini dia? Berarti kali 20 berarti 18 juta. Dari siapa Rina Nose? Kalau 15 juta. Ya anggaplah kurang lebih sama tambahannya 15 juta. Dari Rina Nose. Mana lagi? Prada. Atas di atas merah. Prada itu dari ibu pejabat. 9 juta. Beneran? Iya. Dulu padahal gua enggak tahu ini, A. Gue belum jadi artis udah dikasih ini, gue taruh di gudang, gue sesepin, udah buluk. Pas gue udah jadi artis, pas gue punya Prada ada. Gue buset pada buluk, dijamur. Ini buluk ya? Ya gue agak tahu itu pernah. Ini, yang merah. Niki. Oh, yang merah. Ini dari Ibu Haji, Ibu Pejabat. 20.940.000. Keren ya? Sekecil ini loh, Pok. Udah habis, yang lainnya tidak terdeteksi. Ini enggak, ini LP enggak nih, dari Ola Depok juga. Ini dari Fitri Hasya Artis Sasataru. Ini siapa ya? Ini bagus, Sopo. Ini bagus, Sopo. Iya, dari Fitri. Dari Fitri. Fitri siapa? Mereknya apa, enggak tahu. Fitri. Famel. Fitri siapa? Fitri Hasya Artis Sasataru. Fitri Hasya Artis Sasataru. Tapi ya. Bagus ya, ini kamar lu keren, lu yang desain sih. Gue yang desain. Pantesan. Ini hadiah pantesan dari Ola. Pantesan apa? Bagus. Lampu. Lampunya keren, lu yang belanja sendiri ini nih. Iya, ini kayak setengah. Di kamar gua tuh. Iya, abli berapa gua tanya? Gak tau, gini yang ini. Ini 6 juta setengah, abli semua mau ingkul sama yang di bawah. Lampu. Semua? Enggak, dia mikir gini, kayaknya gue ditipu. Ini kamar mandi. Ini ada pencetannya enggak? Gue cek dulu. Ngapain ada pencetannya? Oh itu aja. Oh ada, kalau yang ini ada. Nah ini mewah nih. Oh ada nih, ada. Ada, itu paling mahal lah, klosetnya gue beli 3 juta. Karena apa, buat kita pribadi bisa, kan? Bisa. Ah, itu ada hater-waternya juga no. Apa? Water heater. Hater mah beda. Jadi lu mandi pakai hater sih sekarang ya. Lihat brankas ini. Tuh kita buka. Kagak ada apa-apa. Berlian kan lu. Oh juga ada pejabat juga gak sih, taskil lu juga kan? Ada pejabat tuh Dior yang tadi yang kecil. Gara-gara konten lu juga. Ada gara-gara konten lu. Katanya gini, nah, kamu pengen Dior kan ya? Aku udah beliin kamu tas Dior. Tunjukin dan seneng orangnya. Ini. Ya, biar tadi ya. Kasih lagi, Pok. Iya benar, gitu, teman-teman. Dior. Tunggu. Nih, dari Bu Sari namanya. Dior. Oke. Keren juga ya, keren kan? Bagus, Pok. Lu banyak yang ngasih ya. Alhamdulillah. Tapi lu suka ngasih gak sih ke orang? Alhamdulillah. Nah, itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus, bener banget. Karena gini, jadi gini, kalau ada yang banyak memberiin gue, kayak lu, kadang-kadang temen yang datang dulu yang pernah satu profesi sama gue kasih juga.
Tapi barang yang gua belum pakai dari baru, tapi walaupun bukan bermerek ya. Gitu. Eh buat rakyat, kasih buat rakyat. Kasih buat rakyat. Ini. Jangan ini, ada ntar buat rakyat. Ini buat rakyat, apa yang mau dikasih? Yang di dalam rangkas. Ayo, coba dulu, buka dulu dong. Bisa gak sih? Bisa, tuh udah bisa. Ini apaan ya? Tadi dulu gue lihat dulu ya. Apa tuh? Diamond. Nih diamond gua, nih dari Sobat Nyiskuin. Iya. Nih, ini udah satu paket begini nih. Ini seharga semuanya 95 juta. Dikasih, Po. Dikasih. Si Boyan dapat cincin doang, gua dapat cincin sama anting. Tadi lu mukanya tuh muka melasnya tuh gimana sih biar orang ngasih tuh? Iya, pas. Nah, ini gua nyicil nih, 5 kali bayar. Ini beli sendiri. Ini beli sendiri. Hah? Berapa harganya? Ini harganya sekitar 20. 20-an ya? Iya, 20-an. Ini siapa nih? Petong. Lah anak lu. Oh. Sini Tong. Dede. Lah kok enggak sekolah, Neng? Sini. Libur. Tutup dulu sayang. Lah gimana nih? Kok bisa? Kok bagaimana kan itu? Sini. Kok libur? Libur. Kan lu tadi udah ke sekolah. Tahunnya kosong. Heeh. Iya, libur. Lalu gak tau jadwal bagaimana anak sekolah lu? Lah kagak tahu, gue pikir gue jadi kan lu dandanin aja udah mandiin. Iya, duduk sayang. Jadi libur. Ganteng juga anak nih. Ganteng si Petong. Lu ganteng juga, nama asli siapa Petong? Nama asli siapa deh, sebutin. Muhammad. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih Darmadina. Ini jadi Petong. Seneng dipanggil Petong atau Al-Fatih? Al-Fatih, jangan panggil Petong. Eh tapi seneng gak Al-Fatih punya mami artis? Seneng? Seneng? Cantik ya mami, cantik? Cantik, paling cantik siapa? Iya, yeah. Paling cantik lu katanya. Kayaknya harus bawa pikir deh biar dia tahu dulu. Udah, tau gak sih? Akhir-akhir ini tuh anak gue gini, selalu nyiumin gue. Dede lagi ngapa sih? Mami tuh cantik banget. Cepet-cepetan cium mami. Iya. Tau gak dia pernah ngomong begini? Mami bisa gak? Kan kakaknya udah besar kan, udah 18 tahun. Dia cepet ngomong begini. Mami bisa gak nanti kalau umur aku kayak kakak, mami tetap kayak jadi sekarang? Maksudnya awet muda. Gitu. Lu tanya apa orang? Tapi kok dia jatuh cinta banget sama lu sih? Gak tau. Tapi Petong mau ngejajan berapa sehari? Tanya dong. Petong berapa mau ngejajan sehari? Dikasih berapa? 10.000. Dikasih atau enggak? Dikasih enggak sama mami uang jajan? Berapa? Beneran 2.000. Kan lu anak artis ya Tongnya, kenapa lebih kecil? Tapi duit kamu banyak ya? Duit lebaran ya, buat apa? Umroh. Tong umroh. Kemarin gak ikut ya? Udah pengen ikut ntar suatu hari. Om Rafi katanya mau ngasih. Iya. Om Rafi. Masih ada ibunya nih. Po, rumah mewah, lapar. Yah, itu dia. Gua tadi udah bikin liwet. Liwet mana? Lewat depan. Mau bikin semur jengkol yang sempet viral juga kemarin. Apaan semur jengkol itu? Kolak. Yeah. Lo jajalin dulu. Makan semur jengkol. Lo makan apa? Kita coba, Vi. Beda. Kosrol. Jengkolnya beda ya. Udah, gua kosong. Udah, ntar kita cobain makanan Poya. Boleh, nah, bener, gua makan stick dong. Stick yang mana? Ada stick golep mana, Nona? Ya, jadi mana-mana tetap di FFP. Sorry, pagi. Makan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga makanan ini menjadi selamatan rumahnya Po Alpha yang sudah direnovasi. Amin. Po Alpha dijauhkan dengan tipu-menipu dari orang-orang yang menjahati Po Alpha.